Kunjungan kerja Sherin Tarya Zola sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi Jambi dalam acara pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Sungai Penuh yang dilaksanakan Minggu siang. Sherin menampilkan dua busana karya Barli Asmara, desainer Indonesia, yang berbahan batik dan songket Jambi. Dua karya tersebut telah berhasil tampil dalam ajang fashion tingkat nasional. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Sherin Tarya Zola mengatakan, ke depan dirinya bersama Dekranasda akan mencoba mengangkat motif encong khas Kota Sungai Penuh untuk dikembangkan dan dimodifikasi sehingga diminati pasar. Dua orang bilang pamer kainan nasional daerah Kota Sungai Penuh periode tahun 2016-2021 saya dan rahmatnya kepada kita semua dan negara. Ketua Dekranas Kota Sungai Penuh. Jadi disilakan duduk kembali. Sherin menekankan kepada pengrajin dalam membatik harus mengutamakan kualitas kain dan warna, sehingga orang luar akan tahu bahwa kain dengan motif encong Kota Sungai Penuh memiliki kualitas yang baik. Sherin juga meninjau stan kerajinan Dekranasda Sungai Penuh bertemu dengan Ace Soleha, penulis komik usia 12 tahun yang berhasil membuat dua karya komik terbitan Gramedia. Sherin juga memberikan motivasi kepada Ace agar terus berkarya dan mengharumkan nama Jambi dengan karyanya. Insya Allah ke depannya juga provinsi ingin mengangkat motif encong. Jadi dibutuhkan kita ya kerjasama yang berkesinambungan, yang memang kualitas juga harus diperhatikan. Dan apa-apa saja yang diperlukan ya kita harus lebih lancar lagi lah komunikasinya nanti ke depannya bagaimana. Juanda Prayetno, JEK TV, melaporkan.